itu jalanan anak-anak. Enggak ada ya dari bentrok. Mereka sempat teriak, "Woi, gua bonser enggak?" Awal-awal iya, Bang. Oh. Awal-awal dia emang pasif. Karena emang mungkin enggak ribut, Bang, ya. Jadi dia pasif. Pasif, Bang. Pasif awalnya. Sikatin terus sama anak-anak. Hmm. Berikutnya hari berikutnya ngelawan. Heeh. Sempat Ayung diberi pakai gesper, pak, ngocor langsung kus. Dari situ pecah. Ya lanjut lagi nih kita ceritain anak-anak kapal sambil diselingi lagunya Mick Jagger nih sekarang nih, Sympathy for the Devil. Mungkin masih inget lah kalau temen-temen sama Rolling Stone. Rolling Stone. Nah tadi nyeritain cewek kapal. Cewek kapal itu malah ngelebih-lebihin laki kadang. Selon, Bang. Iya, jadi dulu pernah juga anak 95 namanya Sri. Itu kalau kita tawuran maunya ikut mulu. Iya. Itu enggak boleh mulu sama kita diomelin. Udah lu enggak usah, tapi maunya ikut mulu. Iya. Nih gue bilang, "Ini seruntulan dia." Iya. Ada lagi yang ngusur cewek noh. Zaman Rokip ya kan. Rokip ya kan, Grab. Grabs. Cewek di grab sama cewek orang kapal tuh kan geblek juga. Apalagi gitulah zaman-zamannya rock and roll-nya anak 90-an tuh. Memang enggak dipungkiri juga saat itu tuh emang zamannya itu gila itu. Genre musik juga. Genre musik rock semuanya itu rata-rata. SMP Metallica genre udah metal. Iya. Gitu. Jadi istilahnya kalau mental kayaknya dapat lah. Anak 90-an udah nemu. Iya, Bang. Nah, jadi sampai mana nih kita ini cerita nih? Tadi sempat juga kita kepotong di posisi akademis nih. Kayaknya keren juga kalau kita nyeritain akademis. Boleh, Bang. Jadi posisinya ada learning juga lah gitu. Iya. Ada buat teman-teman juga mungkin ente masih ingat waktu di motor rangka pesawat terbang tuh pelajarannya kayak apa aja, ada aerodinamika, ada, ya kan, ada TPT-1, TPT-2 ya. Berarti saat itu masih Lanut Husein ya lah gitu ya? Kita magang masih di Lanut, Bang. Kita magang sempet bongkar pesawat C-130 Hercules, Bang. Oh, Hercules? Tapi belum jet, masih propeller. Masih propeller? Ya. Gede tuh. Gede lah Hercules. Bukanya masih pakai patrol gitu ya. Heeh. Naikin ya. Jadi rame-rame apa tim gitu, buka baling-balingnya kan gede gini gitu kan. Kayak pas. Berapa lama, Bay, lagi gitu? Antara 1 atau 2 bulan, Bang. 1-2 bulan. Antara 1 bulan atau 2 bulan gitu. Ribet enggak sih itu? Ribet apanya nih, Bang? Maksudnya ruwet enggak? Iya. Apa karena kita belum ini kalau mau sih. Pada saat kita masih... Karena kan high techno itu. Iya, pada saat kita sekolah, teoritisnya kita belum dapat pesawat jet, Bang. Kita belum masih dapet. Piston. Pakai piston. Oh, kalau nggak salah itu pesawat Dakota. Dakota, benar-benar. 8 atau berapa gitu ya, buat kita bongkar tuh di sekolahan. Kita belum punya jet. Jadi, kalau dibilang kita belajar nih, pengennya kita pesawatnya yang bagus aja gitu kan, tapi kan ternyata dalam dunia penerbangan, pengetahuan penerbangan atau terdahulunya emang pesawat itu awalnya itu dulu kan. Yeah. Dari baling-baling, dari penemunya juga ya itu gitu kan, maksudnya propeller dulu sampai ketemu jet. Sampai ketemu jet. Jadi kita namanya anak sekolah belajar bosen, Bang, maksudnya ketemunya ini pesawat piston lagi. Kita pelajarin juga motor 4 langkah, 2 langkah, 2 tak, 4 tak gitu. Bosen nih ceritanya. Begitu kita di lapangan, ketemu C-130. Seneng? Ya, senengnya pesawat gede. Gede. Kalau kita dari teoritis, kita di sekolah kagak dapet nih sebetulnya. Belum dapet C-130, dapetnya di dunia magang itu. Ya bagus sih memang antara kita belajar hari demi hari, terus dapat magang gitu. Sebetulnya ilmunya banyak. Banyak ya. Kalau sekolah penerbangan sebenarnya mungkin lama kali, Bang. Terus harus semi militer juga kalau penerbangan kan. Iya, semi militer. Harusnya semi. Tapi memang kita disiapin lebih ke basic teknisi lah gitu ya. Betul. Jadi kalau untuk pilot itu kan dia harus school lagi kan? Iya. Jadi banyak teman-teman juga yang mungkin posisinya saat itu
dananya ada, ya. Flying school. Kan yang sebelumnya kita pernah wawancarin Kiting juga di flying school di Texas lah gitu, di Amerika. Jadi ane emang punya sih bang kepengenan jadi penerbang gitu, atau pilot. Penerbat ya. Tapi waktu itu memang sekolah di penerbangan itu di Curug mahal bang. Ya untuk orang yang mampu mungkin bisa bang, tapi waktu itu kita nggak mahal kalau ada duitnya. Nggak mahal kalau nggak ada duit bang. Di mana-mana emang nggak mahal. Kalau ada duitnya nggak mahal ya kan? Yang bilang mahal tuh kalau pas kita nggak ada duitnya dah mahal itu. Jadi begitu. Kalau kita lanjutin ke dunia kerja pada saat itu dunia komputer baru mau akan semua akan ke computerize gitu kan? Iya computerize. Di dunia penerbangan juga kita apa ya belajarnya juga mungkin kalau saya pribadi nggak sungguh-sungguh jadi setengah-setengah dapet ilmunya akhirnya kita alih jalur kuliah ngambil komputer bang gitu jadi dunia penerbangnya mau tidak mau ditinggalkan atau berubah haluan lah gitu tapi ya banting setir kalau karena kalau pribadi dari ane dan orang tua pada saat itu belum mampu menyekolahkan di dunia penerbangan. Tapi sempat ada rekrutmen juga kan saat itu ya, murid-murid berprestasi. Ada, dulu 96 ada Garuda masuk. Ada. Teman angkatan kita pun banyak yang masuk di dunia penerbangan. Entah itu jadi teknisi. Iya. Entah itu jadi kru-nya, ya. Paskasnya juga banyak. Banyak teman-teman juga di dunia TNI. Iya. Di AU, di angkatan darat tuh banyak gitu. Banyak. Artinya sih memang meluas gitu. Tapi ya itu tadi, kita dari dunia penerbangan tadi kadang alih jalur gitu. Dunia penerbangannya ya udah pas STM aja. Tapi yakin kalau Allah kasih yang terbaik pasti ya? Insya Allah bang. Insya Allah. Karena jalan hidup kita nggak tahu ya? Nggak tahu bang. Kalau ini nih kayak rekaman lama nih, flashback ke belakang. Pada saat itu kita yang milih ya kan? Dengan kemampuan yang ada, entah itu biaya, entah itu otak kita pada saat itu, ya saya pribadi alih jalurnya ke komputer. Ya karena rezeki kan udah ada yang atur. Betul, nih. Betul, bang. Kalau ente emang ada di dunia penerbangan, saat itu rezeki ente diturunkan itu lewat bapak ente. Bisa jadi. Gitu. Jadi emang mesti kemari jalurnya. Yang penting kan rasa syukurnya ada. Nggak berhenti-berhenti nih, ya kan? Paling nggak kalau kita diajak. Betul nggak? Diajak ngobrol di dunia penerbangan, kita bisa nyambung. Bisa dah, dikit-dikit mah, masih nyantol dikit mah, gitu. Namanya flap, ya kan? Propeller, kayak gitu. Wing. Kita paham lah. Paham. Kan kita pernah duduk di kokpit. Pernah duduk di kokpit. Nah, kapalnya nggak terbang ya? Nggak terbang. Bahkan di lanut. Di lanut tuh bang ada kerangka yang buat kendalinya tuh ada. Iya. Ini buat gerakin flap, ini buat gerakin flap kanan, flap kiri, belakang, radarnya gitu. Itu ada gitu. Kita nyobain semua. Yang lucu lagi kalau dibilang kita anak penerbangan, mungkin pada saat itu teman-teman belum pernah ada yang pernah naik pesawat. Mungkin ya. Yeah. Tapi karena kita magang di lanut. Itu kita boleh naik pesawat bang dari Bandung ke Jakarta. Boleh ya? Boleh bang. Kita ngurus surat izin sama kan kita dibimbing sama senior dari angkatan udara. Berarti ente ngerasain lagi tuh terbang? Sempet bang. Sempet terbang dari Jakarta ke Husein. Bandung ke Jakarta bang. Dari Bandung ke Jakarta lagi tuh. Terus balik lagi ke Bandung? Enggak, pas pulang doang sekali. Oh pas pulang dianterin naik pesawat berarti? Kan ada yang ngasih tahu boleh nih ngurus ini ntar naik pesawatnya mah Hercules bang. Hercules yang kecil. Landingnya di mana? Halim. Oh Halim. Ada tuh ada jadwalnya hari apa? Nggak tiap hari ada dia bang. Kebeneran nemu tuh. Kebeneran iya. Nemu. Berapa banyak anak-anak? Nggak banyak sih anak-anak yang dikasih tahu. Cuma ada sekitar 4-5 orang aja. Itu pengalaman pertama ente naik pesawat terbang. Nah pas ane kebetulan kagak dapet. Jadi teman aneh sekelas yang ngerasain. Ente nggak ngerasain? Kagak ngerasain, karena pas aneh mau pulang nggak ada tuh pesawat. Dapat cerita. Dapat cerita dari teman sekelas. Jadi aneh belum sempat ngerasain naik pesawat tuh. Ntar kita naik pesawat ke Bali. Boleh bang. Kita nemuin Benny 96 di sono. Yeah. Ditungguin sama Benny. Benny ntar kita shoot.
biarin si Beni dah teh ngokosin gua, katanya kesana ya Ben ya. Wah tekor gua nyok katanya gitu. Nah tapi artinya ada lah teman-teman yang ngerasain, bisa oh benar. Aneh ngudak juga tuh pengen ngerasain, tapi kagak kena. Gak kena. Belum rezeki. Akhirnya ya naik Prima Jasa Bandung Bekasi. Yang kebagian mah terbang. Nah lewat lagi nih, bisa jadi soto Betawinya Bang Jalil nih lewat nih. Salam satu udara. Ya, yeah, brothers, lanjut lagi nih ceritanya gue ya, 99. Kopinya udah dingin, seduh lagi tuh. Bikin lagi, sambil dengerin kita cerita-cerita. Nadi udah banyak lah kita ngobrolin dari awalnya gue ini masuk di penataran, terus tragedinya dengan Bonser, ada lagi di love story-nya anak-anak kapal dengan Smith. Anak-anak SMIP, terus anak cewek-cewek penerbangan, terus di dunia akademisnya gue juga ceritain, plus gue nyondingin kapal terus story-nya, t-shirt-nya, ya kan? Ah, ini kita mau tanya lagi nih sama gue ini, punya cerita seru apa lagi sih, Bay? Kayaknya anak kapal tuh identik loh dengan cerita-cerita seru nih. Bener, kayak bang. Gitu. Sebenarnya sih, kalau kita ceritain pada saat itu atau zamannya itu, banyak bang, karena hari demi harinya tuh memang penuh cerita gitu. Hari demi hari. Cuman emang ada beberapa yang berkesan atau seru menurut aneh pribadi gitu. Karena kan kita punya, pasti dalam satu tongkrongan ada teman kental nih yang ibaratnya selitingan, yang sama-sama sedengnya atau kalau kita bilang sehatinya lah itu ya. Kita kalau di Tol Timur nih kan nongkrong biasanya sebelum sekolah atau kita cabut sekolah, main biliar di bawah. Biliar di bawah, iya. Biliar dulu di bawah. Gitu, duit habis. Ada aja ulah-ulahnya nih. Dari kita CS-an nih banyak, cuman pada saat itu kita lebih sering nongkrongnya sama Obot. Obot. Marong. Botak. Botak. Ya, dan beberapa teman yang lain lah. Cuman emang kalau kita berempat ini jarang misah. Ibaratnya dalam hari demi harinya nih pasti nih berempat nih pasti ada bareng gitu. Satu sekolah, sekolah semua. Satu kagak sekolah, kagak sekolah semua. Bisa dibilang begitu. Nah kita satu ketika nih abis main biliar, ada yang nyeletuk, gak tahu siapa yang nyeletuk, lupa nih bang. Entah tuh Marong atau siapa gitu. Ingat saya sih Marong. Abis ini Bulak yuk. Banyak nuh risau, karena kita waktu itu ribut sama risau. Oh ribut ya. Sebelumnya sih Risa waktu itu nggak mau ngelayanin kapal gitu, tapi karena dia dayaknya banyak, mulai ngelawan gitu. Terus dia bawa, kalau kita bilang zaman sekolah, bawa gembelnya nih. Gembel lah. Nah, bawa gembel. Gitu. Abis main biliar, Marong lah. Seingatannya Marong nyeletuk, kita samperin sono yuk. Nah, ada anak satu anak nih sekolah, demen ngikut anak kapal, tapi bukan anak kapal. Oh iya. Ini SP. Banyak lo di Bulak. Jadi dia kesana dulu? Iya di SP. Kesana dulu? Iya. Dia kita habis main biliar, udah taruh stick. Naik apaan kesana? Naik 3x4? Naik 3x4. Masih jarang soalnya yang bawa-bawa motor kan, iya. Anak-anak kan? Iya. Udah janjian nih ya. Yang kabur, gebugin ya. Oh gitu? Iya. Jadi misalnya, Marong kabur, Marong kita gebugin. Iya, iya. Atau gua kabur, gua digebugin ya sama-sama berempat gitu. Kita cuma berlima nyamperin. Kagak ada BR bang, cuma bawa gesper. Bawa gesper. Iya, pada mau ngetes kesaktian kayaknya. Wah, pede banget itu. Pede bang, kayak mau ngetes kesaktian. Kayak abis turun dari Merapi. Abis ngilmu. Abis ngilmu. Berlima bang. Emang dasar jodohnya ya. Emang udah di SP juga, ada banyak di sana. Iya. Begitu kita turun. A1 infonya berarti ya, akurat. Dia langsung lewat. Banyak nih. Wah iya bener banyak. Kita ada kesalahan strategi saat itu. Harusnya kan kita lewat dulu, balik nyebrang naik patas lagi, turun di depan Congorane gitu kan, depan mukanya. Kesalahan strateginya udah keburu nafsu. Begitu ngeliat banyak, kita masih di seberang, nurunin.
Dia ngeliat. Blok. Kita kirain cuma 15 orang, 10 orang. Itu kalau dihitung 50 aja ada, Bang. Banyak dia lagi nongkrong, enggak tahu dari mana itu. Sikat di situ. Blok. Ya mungkin kalau ada yang ngalamin STM itu tahulah pada saat itu ya. Pada saat itu ya. Tahulah. Itu bere dia panjang-panjang. Sampai diginiin, sreng-sreng-sreng, digesek-gesekin. Mendasar anak-anak udah janji kagak mau cabut, deret aja kita nih. Deret, nyamperin. Kayak nyamperin temen. Tapi itu kayak Young Guns ya, berlima udah, ya? Iya, udah kayak... udah kayak di film-film. Oh iya, kayak di film-film. Ngorobak, udah. Kita cuma pada bawa gesper. Dia di situ kebuk-kebuk kan. Brak, bruk, brak, bruk, brak, bruk. Emang dasar anak-anak lima juga kagak ada yang mundur. Udah, rapet tuh jalanan. Dia banyak. Ditontonin. Brak, bruk, brak, bruk. Lama tuh. Brak, brak, brak. Ini si anak. Ini lu gak ada yang bawa BR nih? Kagak ada, Bang. Orang kita habis main biliar. Kagak niat ribut. Cuman gara-gara si satu orang nyeletuk aja pengen nyamperin. Udah, rame. Bruk, bruk, bruk. Maju mundur. Kagak keteter, anak-anak diem aja itu buruk-buruk ambil ancang-ancang balik, ambil ancang-ancang. Anak yang ngikut anak kapal ini, ada bambu nih Bang. Dirobohin sama dia bambunya, bambunya gede. Anak buat, mana nih? Anak mana dia? Anak STM Cikarang atau mana gitu, ngikut. Oh, seneng juga dia? Seneng dia. Celon juga? Celon, emang kagak boleh, pokoknya kagak boleh mundur. Entah kalau mundur digebukin. Dijatuhin di tengah-tengah tuh. Buah, pas banget tengah-tengahnya kita lagi bentrok. Wah, bro. Baru agak mundur tuh. Bro. Pecah kan? Nah, ini yang lebih lucu lagi nih, Bang. Lucunya apa ya? Di situ ada ibu-ibu yang kalau nggak salah orang Madura ya, pulang. Mungkin ibu-ibu ini juga udah pegel kali ngeliat anak-anak sering ribut di situ ya. Keluar bawa CR, Bang. Kita mundur, ancang-ancang. Bawa nomor berapa ya? Nomor 2 kali gede banget. Ibu-ibu. Tanya deh yang ngikut pada saat itu. Itu ibu-ibu enggak ngusir kita. Dia diajar sama ibu-ibu. Oh, lihat yang banyak kali. Ini dari tadi ngomel-ngomel gitu. Oh, di cocor-cocorin pakai CR-nya. Pada cabut. Kita akhirnya ke jalanan tuh kan. Narik jalanan aja sini, jangan di dalam gitu. Dia kan masuk ke BKP. Sini. Yang lucunya kan ibu-ibunya, kita jadi ketawa gimana lah, ibu-ibu. Itu power of emak-emak itu. Cabut! Cabut dia tuh, kita nungguin tuh. Dia penasaran juga tuh, nyambitin. Karena kita nggak main batu kan, kita emang biasa petnya di jalan. Batunya kalau disambit, kita tendang aja, kita pinggirin. Nggak dibalikin? Tarik kita sini, kita tarik ke jalanan gitu. Cuman dia sama emak-emak itu udah kocar-kacir, akhirnya waktu bermain kita selesai gitu. Jadi balik lagi ke biliar gitu. Salah satunya itu yang agak gimana gitu. Berkesan ya saat itu ya. Berkesan. Karena hitungannya berlima aja ya. Ada cuman karena masing-masing punya komitmen jangan cabut-cabut digebugin nih. Serunya di situ aja tuh. Udah kita balik ke biliar lagi nongkrong lagi. Udah kayak enggak ada apa-apaan, tawa-tawa aja udah. Gitu. Salah satunya. Itu kalau ente pikir sekarang tuh lagu-laguan apa itu? Geblek, Bang. Itu musuh banyak disamperin kagak bawa apa-apaan. Gini. Iya. Sekarang mah jangan kan kita mau ke sono. Diajak juga agak dah. Iya, benar. Agak. Cuman banyak. Ya apa ya usia pada saat itu ya gitu kita bilang tadi, apa ya rasa main-main kita tinggi. Rasa apa ya penasaran sama rasa anak STM nih gitu Bang, masih penasaran ya gitulah, emang begitu modelnya gitu. Sebenarnya kalau ente lihat dari kacamata sekarang yang nyebabin itu terjadi seperti itu di tahun itu apa sih? Ya kita-kita aja sih Bang sebetulnya. Penyebab yang utama tuh gak ada. Kita pernah ngalong, lupa daerahnya, ke daerah kota lah kita anggap. Kita naik di dalam bis, nggak sengaja ada anak beberapa anak STM naik. Lihat-lihatan. Kita juga lihat-lihatan was-was. Dia kode-kodean langsung turun, langsung ngebantai kita. Pernah terjadi juga. Kayak gitu ya. Iya. Jadi nggak ada sebab yang utama.
Gak ada musuh abadi juga gak ada, abis kelar itu kelar udah, gak tahu lu sape gue sape gitu gak ada. Jadi emang apa dibilang tren, emang trennya begitu gitu. Tren ya. Trennya anak-anak STM pada saat itu, begitu ya. Gitu. Hmm. Ceritanya anak STM pada saat itu ya begitu. Ya mungkin kalau ada yang nostalgia lagi alumnian atau kita lagi cerita begini, senyum-senyum sendiri lah, cengar-cengar sendiri ya begitu ya, gila juga gitu ya gitu. Mungkin begitu bang, kalau aneh pribadi sih ya begitu. Ngapain nih, ya? Aneh ya gitu, tapi pada saat itu seru gitu. Seru aja. Tapi kalau untuk harapan sekarang sih, wah harapannya bang, kita jangan sampai terjadi lagi. Jangan bang, maksudnya karena posisi meninggal juga kan banyak. Oh pahit bang, kalau kita cerita sisi teman kita yang kena sampai lumpuh, sampai meninggal ada, itu apa? Hati geter lah. Ya. Iya. Kita lihat orang tuanya nangis. Termasuk Anggalo ya. Termasuk sahabat kita almarhum Anggalo yang selon. Ya, kita tahu ceritanya. Gitu. Nah, kita udah dikodein nih sama kameramen. Masih terus pantengin nih Kabar True Story sama PHP-nya. PHP Bekasi. PHP. Cobain pizzanya ya. Cobain. Nah, bye. Udah banyak nih kayaknya yang kita ceritain. Sebenarnya kalau kita mau cerita nih zaman-zaman dulu itu emang bakalan bisa mungkin begadang gitu kan. Sedangkan waktu berjalan terus gitu ya. Nah, akhirnya kita juga perlu ngebatasin juga ya kan. Mungkin di next time ada cerita lain lagi yang ente mau ceritain boleh juga gitu. Nah kita lanjut ke sesuai deskripsinya ke kini nih. Ente ngapain nih sekarang nih? Iya, gitu. Iya, itulah masa sekolah kita gitu kan, perjalanan kita dari sekolah sampai sekarang. Ane kerja juga udah puluhan tahun. Akhirnya kita resign, terus ane beraniin diri untuk usaha ini bang. Nah, usaha PHP pizza ini kerjasama sama sepupu-sepupu. Ya inilah kita yang apa ya, melanjutkan hidup, nyari nafkah, ya kan? Ya. Tapi nggak khawatir ya? Kita kalau dibilang khawatir pasti khawatir bang. Ada khawatir ya? Takut, khawatir. Ada. Dan sebagainya, optimis harus ada bang. Tapi harus optimis ya? Harus bang. Dunia ini emang apa ya emang ya, kita emang harus begini gitu bang. Kita jalanin pelan tapi yakin aja bang. Yakin aja. Plusnya apa sih yang lu rasain nih? Beralih dari yang biasanya gawe, sehari-hari lu harus datang pagi, pulang sore, kerja di tempat orang, dengan yang saat ini lu jalanin, apa nih? Sense apa nih yang lu dapat nih? Kalau kita bicara kita kerja sebetulnya sama aja bang. Kerja ada min plusnya, usaha juga pasti ada min plusnya. Cuman kan kita bisa milih, kita mau kerja apa mau usaha kita bisa milih. Kalau ditanya perubahan ya mungkin aneh baru kali ini totalitas di dunia usaha atau wira swasta bang. Yang sebelumnya kerja dapat gaji gitu. Sekarang kita coba totalitas di usaha. Ya karena memang kita jalanin hidup hari demi hari itu ada arahnya tersendiri, kita merasa klik tersendiri ya kita ikutin aja bang, sambil kita punya rencana, kita punya plan lah ya, kita yakin jalanin aja gitu bang. Perubahan yang aneh rasain sih kalau ente usaha atau wira swasta, ente mau berhasil atau enggak, ente yang atur gitu ya, ente yang atur. Mau bangun subuh, mau bangun siang, ente yang atur. Tapi kan konsekuensinya kita tahu ya, bangun subuh rezekinya seberapa, bangun siang rezekinya seberapa, kita tahu sendiri gitu. Ente yang atur. Gitu. Kalau kerja kan ada jamnya bang. Kalau terlambat kita dipotong. Independence ya. Iya, kita nggak masuk, kita dipotong.
Nah, kalau kita usaha sendiri, kalau kita mau berhasil, ya lu bangun pagi. Kalau ente mau santai aja, terserah mau bangun siang gitu. Jadi yang ane rasain sih lebih ente mau bawa kemana jalan ente. Ada rasa merdeka ya? Ada, Bang. Merdeka ada. Merdeka dalam merdeka. Iya. Merdeka kita mau 17-an. Rasa merdekanya gini, Bang. Yang tadinya kita ada ikatan dan tanggung jawab, kita terlepas dari tanggung jawab ikatan bisnis. Kerja kan bisnis juga, Bang. Ada hak dan tanggung jawab di situ. Hak kita apa, tanggung jawab apa kita di situ. Tapi kalau kita wira swasta sendiri, kita ya lo mau gedein bagaimana cara lo? Lo mau itu aja, ya itu cara lo, gitu aja, Bang. Merdekanya itu. Lo bisa ngatur sendiri. Nih, mungkin lo bisa sampein nih ada apaan aja nih PHP nih. Iya, yeah, buat teman-teman ya inilah usahanya sekarang di PHP pizza, plastik hitam pizza. Ada kantor pusatnya atau cabang utamanya di Jakarta Timur, di Cijantung. Ini cabang pertama di Bekasi, nanti akan ada cabang kedua di Karawaci, Tangerang. Nanti akan ada juga prepare cabang-cabang di tempat lainnya. Jadi nanti bisa dicoba, rasanya juga nggak kalah, harganya juga lebih murah. Jadi silakan didatangi PHP yang terdekat lah, atau bisa pesen kita antar. Ada menu apa aja? Menu sih kurang lebih ini variasi menu PHP aja. Variannya, ya, variannya. Istilahnya modus, ada modus PDKT, apa tuh? Ya, isinya daging, sosis gitu, Bang. Nanti ada tuna, ada pepperoni. Ya, model-model pizza aja, Bang. Seperti itu ya. Harga terjangkau. Harga terjangkau ya. Harga terjangkau, rasa enggak kaleng-kaleng lah. Gitu, ya, ini mantap. Kegiatan kita dari cerita anak STM yang sekarang berwiraswasta. Pernah kerja juga gitu. Pernah kerja juga. Inilah sekarang kita ya ibaratnya cerita yang dulu ya begitu ceritanya, ya sekarang kita buat cerita yang akan datang. True story ya? True story. Kapal kapal true story. Next juga ada kapal mengaji tuh dipantengin. Iya, Bang. Jadi teman-teman alhamdulillah nih sudah banyak yang mulai ke majelis ilmu. Gitu. Biar hidup lebih mantap lagi nih. Soalnya numpang lewat doang kan nih. Betul. Ya. Numpang lewat aja. Tapi ada hitung-hitungannya, Wak, ya? Oh, ada hitung-hitungannya. Kan kita disuruh main. Singgah. Bahwasannya kan ada pemilik yang punya kita gitu. Dan kita bakal kembali gitu. Mudah-mudahan nih teman-teman kapal juga udah sampai sekarang juga adanya di majelis ilmu segala macem, bisa lebih paham lagi nih arti kehidupan. Cih, kayak lagunya siapa? God bless tuh arti kehidupan. alhamdulillah gitu. Gak ada yang namanya kata terlambat lah untuk kita sama-sama belajar. Ya gitu. Nih kininya udah tahu nih posisi Gubay dengan usaha PHP-nya. Itu jadi teman-teman nih harusnya coba ini. Ani sendiri udah nyoba enak. Ani bilang enak gitu. Alhamdulillah. Udah nyoba gitu. Jadi Gubay kan pasti nanyanya ke yang nyobain gitu. Oke lah bisa dikatakan ini promo, tapi ya Ani bilang enak gitu. Posisinya pizza enak. Ente-ente cobain aja dah, rasain sendiri. Buat gitu. Yang nonton harus dicobain. Cobain. PHP pizza. PHP pizza. Plastik hitam pizza harus dicobain. Plastik hitam pizza, cobain. So good. So good. Mantap pokoknya. Nah, lanjut ke lalunya nih. Apa ke nanti. Lalunya sudah, kininya Gubay juga kita udah sama-sama tahu. Gubay sekarang bergeraknya di bidang ini. gitu. Untuk nantinya nih ada hope nih, ada harapan nih, Bay. Betul, Bang. Ada harapan ya mungkin khususnya ke adik-adik kita di penerbangan atau teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di forum-forum alumni penerbangan nih, punya quote-quote apa nih, Bay, nih buat masukan untuk kita, Bay? Harapan aneh pribadi sih, Bang. Ini zamannya kalau kata dunia IT mah orang-orang 4.0 gitu ya, Bang. Yang apa serba digital atau serba cepat. Ya kita yang lebih utama yang bersatu.
bersatu ya. Paling utama bersatu. Jangan ter apa ya, jangan Terai-gerai. Gampang diadu domba, gampang diprovokasi. Ribut-ribut itu cerita lalu yang kita bagi ke adik-adik. Lu ribut nih hasilnya begini. Kalau lu mau ribut ya kalau bisa jangan abadi gitu. Ya ribut aja kelar udah gitu. Ada jiwa kesatria di situ ya. Kayak dulu SMP diaduin udah kalah, menang udah, kelar ya. Iya, kelar gitu. Dipereng ya, Wak ya. Jadi kita bersatu, tujuan yang paling besarnya ya buat bangsa, tapi kalau kita belum bisa buat bangsa, minimal buat keluarga dulu. Buat keluarga dulu. Buat keluarga dulu. Kalau aneh pribadi sih harapannya ya kita saling bisa silaturahmi terus, terima kasih udah dikunjungin. Ya berteman harus saling, nggak bisa cuman kata berteman, Bang. Ya lu liatin lah temen lu, lu tengokin lah temen lu. Lu sapa lah temen lu gitu loh, Bang. Harapan aneh gitu, Bang. Ya sama temen ibaratnya kalau bisa kita nih ngeling, maksudnya ngeling tuh yang bisa ngebantu kita duluan tuh temen. Sinergi ya. Sinerginya, simbiosisnya, tapi ibaratnya jangan mau enaknya doang atau mau pas lagi perlunya doang. Jadi kita mau susah mau seneng, sapa lah temen, datangin temen. Jadi benar-benar berteman gitu, Bang. Jangan cuma sekedar teman itu cuma sekedar kata-kata gitu. Nah, ketika teman itu terbentuk, silaturahmi ini terjalin, akan baik ke depannya, Bang, pasti, Bang. Insyaallah. Kayak kata-kata sih, gitu. Itu kalau udah bagus, lebih bagus lagi diaplikasikan juga ya. Bener, Bang. Jadi sesuai dengan kelakuannya. Betul, Bang. Harapan itu sih pribadiannya, Bang. Apa lagi, Bay? Kalau secara besar yang tadi itu, tadi Bang, kalau pribadi yang tadi itulah kita, ya kalau di jalan kita masing-masing, yang usaha-usaha, yang kerja-kerja, yang masih online-online, atau ojek online, atau taksi online, atau apapun lah. Buat teman-teman sesekali sempetin lah menyapa atau kumpul sama temen. Ya, kumpul ya. Iya, karena kalau kita putus, ya emang sih aneh juga sempet ngalamin gitu, Bang. Terputus, tapi emang ya nanti pasti kembalinya ke teman-teman lagi. Baik lagi, pasti ke karena temen. Pernah punya cerita bersama ya. Jangan lupa happy juga ya. Iya, harus happy terus. Soalnya efek dari happy gile juga lo, gokil juga lo. Betul. Gue ini posisinya selalu dibilang adeknya adek gue gitu. Itu efek dari happy gitu. Tapi banyak. Kalau positif yang aneh lihat dari teman-teman sekarang nih. Gimana? Jiwa kawannya sih yang bader-bader nih lebih kental gitu. Oh iya gitu ya. Gitu, udah kenyang kali ya? Mungkin. Nah, yang sukses-sukses nih, Bang. Tolong apa ya ibaratnya, ayolah gandeng kita, kalau bisa tarik kita ditarik, kalau kita bisa narik kita yang narik. Karena posisi memberi itu lebih luar biasa emang. Betul, Bang. Nah, alhamdulillah nih ketika posisi kita bisa memberi, kita berikan, wah itu gila itu, gila itu. Yang kita rasain juga tuh luar biasa gitu. Betul, Bang. Beneran. Betul. Gitu. Berarti udah cukup kan? Dia punya kecukupan bisa memberi gitu. Iya. Ah, itu mantep itu. Ya. Itulah cerita aneh. Sebenarnya di Sembilan Bos itu banyak orang-orang sih yang bisa nyeritain itu, Bang. Tapi ya itulah, sedikit yang aneh ingat, sedikit yang aneh bisa bagi. Ya inilah aneh sekarang, kedepannya, ayolah. Iya. Yeah. Gak ada yang lain, Bang. Apalagi sekarang lagi COVID dan sebagainya lah. Entah nih ada apa, ya kita cuma bisa begini aja. Iya. Yeah. Saling bantu ya? Saling. Alhamdulillah terjadi juga kemarin gitu, dampak efek dari COVID ini ada beberapa temen yang tiarap bener, ada yang di tengah-tengah, ada yang nggak tiarap. Nah, kita di situ ada sinergi tuh. Iya. Kita ada bantu temen-temen yang lagi tiarap nih. Iya. Saat itu, alhamdulillah gitu di kapal 9 bos sendiri, 27 9 bos nih, posisinya di Bekasi ini kan 3 baling nih bareng nih. Iya. Ya gitu. Ke depan juga saksiin tuh Mubes. Kapal Bekasi, musyawarah besar untuk next pemimpin Kapal Bekasi tahun 2020 sampai per 2 tahun lah. Per 2 tahun. Kita mbak terus di sini. Sukses lah buat kapal. Makasih banyak.
udah mantengin, semoga nggak bosen-bosen nih. Tetap kritik dan sarannya kita tunggu untuk kita bisa lebih memperbaiki diri lagi gitu. Untuk ngasih tayang-tayangan yang menarik atau ada ide-ide apa gitu yang mungkin kita bisa jadiin, woi keren juga ide lu gitu. Terus kita bisa aplikasiin, make sense, wah oke nih, kita aplikasiin. Makasih banyak. Salam satu udara. PHP-nya jangan lupa, cobain. Kapal PHP. Kapal PHP. Thank you, bye. Thank you, bang. Assalamualaikum. Malam naik part 3. Naik part 3 kita ketemu di gig Cakung. Ketemu di Cakung. Lampu merah Cakung. Oh, naiklah mereka. Mereka sekitar ada 10 orang. Mereka naik dari pintu depan semua. Pintu depan dan belakang. Dan belakang. Dan ngasih kode kan. Kita juga udah ngasih kode juga. Dengan tangan. Saat Rizal kan yang di sini gini-gini ya ke Malay. Malay ya udah ngerti. Kita mati bareng ya. Oh, mati bareng. Lagi tuh kita mati bareng gitu. Itu kita udah dinaikin.